Bersempena dengan bulan Ramadan yang penuh dengan barokah ini, aku akan adakan jualan harga runtuh. Dan bukan itu sahaja, korang juga berpeluang memenangi cabutan bertuah action figure yang hebat ini. Jangan lupa untuk sertai sesi jualan harga runtuh di live YouTube Kimi Scoverto pada 14 Mac hari Khamis jam 10.30 malam di live YouTube Kimi Scoverto. Perang di Marineford antara Whitebeard Pirate dan sekutunya menentang seluruh pasukan Angkatan Marine termasuk Seven Warlords of the Sea dimulai pada episod 461 anime One Piece yang berjudul The Beginning of the War, Ace and Whitebeard Pass. Dan kehangatan, epic, kegilaan, semuanya dapat kita rasai setelah melihat peperangan terdahsyat ini. Dan adakah keadaan seperti ini bakal berulang lagi di Egghead Island? Sebelum ini, insiden yang terjadi di Egghead Island ini bukanlah satu peperangan yang besar. Ya, memang betul. Kita telah melihat pertarungan antara Luffy menentang Rob Lucci, Luffy menentang Kizaru, Luffy menentang Satan. Dan tidak hanya Luffy, ada beberapa lagi momen yang menghypekan war ini seperti kedatangan Giant, kehadiran di Ancient Robot dan bantuan dari Pasifista yang dikawal Bonnie. Namun tetap, itu masih tidak cukup untuk mengatakan yang perang ini merupakan perang yang dahsyat. Dan keadaan ini berbeza di Marineford dahulu, di mana kita dapat melihat setiap unit dari anggota Marine telah datang untuk menghadapi Whitebeard Pirate, iaitu bermulalah dari anggota Marine yang biasa, lalu Vice Admiral, Admiral yang juga ditunjukkan kekuatan mereka secara berlebihan, dan yang terakhir adalah dua dari legenda Marine, iaitu Sengoku yang bergelar Fleet Admiral, dan ketika itu ada Monkey D. Garp, Hero of the Marine. Tidak terhenti di situ, bahkan setiap Shichibukai juga melibatkan diri mereka untuk menghentikan Whitebeard Pirate pada permulaannya. Dan ini memang sangat jauh dan dibandingkan dengan apa yang berlaku di Egghead Island. Dulu, Oda pernah mengatakan yang peperangan di Wano bakal melebihi peperangan di Marineford. Namun tetap, aku yakin bukan sahaja aku, tapi hampir dari setiap penggemar One Piece akan mengatakan yang perang Marineford lebih dahsyat daripada Wano. Cuma apa yang istimewa dengan Wano ini adalah dia mempunyai kelengkapan dari setiap aspek seperti momen sedih, momen haid, momen merinding, momen tertawa dan banyak lagi yang ada dalam arc Wano ini melebihi Marineford. Tapi jika dihitung dari segi aspek peperangan, kita boleh mengatakan yang perang Marineford lebih dahsyat. Memang benar, sebentar tadi aku mengatakan perang di Egghead Island tidak sebesar dan jauh nak dibandingkan perang di Marineford. Namun mulai hari ini, kita dapat menafikan kata-kata ini kerana kali ini, apa yang berlaku di Egghead saat ini bukanlah lagi melibatkan misi hanya untuk membunuh Dr. Vegapunk, tetapi ini adalah menghadapi The Sun God Nika dan nakamanya. Kerana itulah, keempat lagi Gorosei, iaitu Topman Mercury, Saint Ethan Baron Vinasujuro, Marcus Mars dan Shepherd Jupiter setuju dengan kata-kata daripada Saint Jekar Siasatan untuk menyeru mereka ke Egghead kerana mereka bersiap untuk mengalahkan Joy Boy. Dahulu Marineford, seorang Gorosei pun tidak melibatkan diri, tetapi Egghead bukan lagi satu. Tapi sekarang empat lagi hadir untuk menunjukkan setiap kelima-lima Gorosei akan bersedia untuk bertarung. Kerana keadaan seperti inilah, kita mula yakin yang mungkin sahaja peperangan Egghead ini akan menjadi perang yang bahkan lebih dahsyat, lebih epic dan lebih rasa kehangatan dan lebih masanya berbanding Marineford War. Untuk itu, ada tiga keadaan yang Oda boleh tunjukkan kepada kita untuk menjadikan perang di Egghead semakin menggila. Keadaan yang pertama adalah Oda perlu menampilkan setiap Gorosei ini mula mempamerkan kekuatan sebenar mereka. Kerana sebelum ini, kita boleh mengkonfirmasikan yang Saint Jekar Siasatan walaupun sudah berada dalam wujud terbaru, tapi kita boleh katakan yang dia masih belum serius sepenuhnya untuk mengalahkan Nika. Pertama adalah Gorosei Satan hanya terlihat
Dia sahaja yang menerima serangan dari Awa Bakasencho Monkey D. Luffy dan langsung tidak membalas serangan tersebut, dan di chapter yang lepas barulah ditunjukkan dia mula menentang Nika. Tapi itu pun masih belum di kemuncaknya. Dan kita perlu yakin yang alasan utama setiap Gorosei ini muncul ke Egghead bukanlah untuk mengalahkan Nika itu, tapi lebih kepada ingin menghentikan Dr. Vegapunk sebelum dia membongkarkan segala rahsia dunia One Piece ini. Dan jika kita rujuk pada setiap scene yang melibatkan form baharu, tentunya mereka akan menunjukkan beberapa kekuatan baharu yang mereka ada. Dalam One Piece episode 1021, kita dapat melihat Kaido yang setelah dia menunjukkan form hybridnya, dia mempunyai beberapa kekuatan yang sangat tidak dijangkakan. Lalu dalam One Piece episode 1041, kita dapat melihat Yamato yang menunjukkan form hybrid, dan setelah dari itu dia menunjukkan seberapa kuatnya kekuatan form itu dengan menghadapi Yakuza no Kaido. Dan sekarang di Egghead, bukan seorang tapi 5 orang sekaligus yang menunjukkan kekuatan yang mirip hybrid form. Aku tak nak katakan yang setiap Gorosei ini pemakan Devil Fruit Zone kerana tiada sebarang info tentang itu. Tapi apa yang penting dari huraian ini adalah ketika seseorang itu menunjukkan form hybridnya atau seakannya, tentunya mereka akan menunjukkan the true power of themselves. Yes, memang tidak dapat dinafikan saat Saint Jagar Sia Saturn menunjukkan form terbarunya. Dia hanya menunjukkan seberapa sahaja kekuatan yang ada dalam dirinya. Tapi pada saat itu, Saturn tidak perlu tergesa-gesa untuk jalankan tujuannya kerana hanya perlu bunuh Vegapunk dan musnahkan Egghead. Itu sahaja. Tapi sekarang, tidak hanya itu. Dia dan Gorosei lain sudah mula panik kerana mereka bukan sahaja dihalang oleh kekuatan Nika, tapi kebusukan mereka juga akan didedahkan ke seluruh dunia One Piece. Dan oleh kerana itu, kita dapat meyakinkan diri kita yang nampaknya setiap Gorosei ini akan menunjukkan kekuatan sebenar mereka, kerana kali ini mereka tidak mempunyai banyak masa lagi. Kerana inilah peperangan di Egghead ini akan menjadi semakin hangat dan bahkan lebih mengerikan. Apa kata masa raya kedua ke raya ketiga ke atau seterusnya? Ha, korang try pakai baju raya bertemakan One Piece. Dan untuk menjayakan mimpi tersebut, jadi dekat sini Scoverto Hub ada keluarkan baju desain Gift Fifth Nika, Roronoa Zoro, Monkey D. Dragon, Vince Mok Sanji dan bertemakan Bounty. Dan diingatkan kelima-lima desain ini hanya tinggal berapa puluh helai sahaja lagi guys. Lepas ni janganlah nak menangis di hujung bucu katil kerana kelima-lima desain ini takkan di restock lagi. Dan kau jangan risau, kualiti kain yang kami sediakan memang berkualiti dan puas hati kerana ia diperbuat dari kain lycra. Jadi ayo guys, dapatkan segera untuk merealisasikan diri korang sebagai fans One Piece dan penggemar Kimi Scoverto. Jadi hubungi nombor yang tertera di bawah untuk dapatkan baju ini secepat yang mungkin. Ikutau! Ya Roromo! Kemudian keadaan kedua adalah munculnya bantuan dari pihak yang lain, di mana mereka akan berpihak pada Luffy untuk menghentikan setiap Gorosei ini. Dahulu di Marineford, selain dari Whitebeard Pirate, kita ada kehadiran Luffy dan nakamanya pada ketika itu seperti Jimbe, Emporio Ivankov dan banyak lagi. Dan yang paling tidak dilupakan adalah kehadiran dari Akagami no Shanks yang menjadikan perang Marineford ini bertambah epiknya. Ya, walaupun Shanks dan krunya tidak melakukan apa-apa, tapi disebabkan mereka lah peperangan Marineford itu dihentikan. Sekarang di Egghead, hanya ada 2 sahaja kumpulan yang sesuai untuk membantu Luffy. Yang pertama adalah aliansi Luffy, tapi aku tak mengharapkan mereka datang kerana kekuatan mereka pun masih jauh jika ingin dibandingkan dengan Gorosei. Dan yang kedua adalah pasukan Revolutionary Army. Dan untuk organisasi, kita akan bahasnya secara detail kerana di video yang lepas baru sahaja kita bahas berkenaan tentang perkara ini. Cuma dengan adanya Revolutionary Army di Egghead ini, tentunya peperangannya akan sangat tidak dapat dibayangkan seperti apakah akan terjadi. Dan keadaan ketiga yang bakal merancakkan lagi peperangan di Egghead ini adalah dengan kekacauan dari pihak yang lain. Perang Marineford bukan sahaja berlaku di antara Marine dan Whitebeard Pirate, tapi ia juga diganggu oleh Blackbeard Pirate yang cuba mengambil kesempatan ke atas Whitebeard. Dan pengakhirannya, perancangan itu telah berjaya, di mana Blackbeard telah mempercepatkan ajalnya si Whitebeard sekali mendapatkan satu lagi kekuatan Devil Fruit bertaipkan Paramecia yang cukup berbahaya dalam dunia One Piece. Dan Devil Fruit itu juga dikategorikan antara Devil Fruit terkuat, iaitu Gura Gura no Mi.
Karena itu akhirnya Marshall D. Teach Blackbeard berjaya mempunyai dua kekuatan Devil Fruit, yaitu Yami Yami Nomi dan Gura Gura Nomi. Dan memang tidak dinafikan sebelum ini, kita dapat melihat keadaan ini dilakukan sekali lagi di Egghead, tapi bukan dari Blackbeard, kerana ianya datang dari krunya, yaitu Katarina Devon dan Van Auger, yang di mana Devon akhirnya mampu mendapatkan kemampuan untuk berubah atau menyamar menjadi Saint Garcia Satan dengan menyentuhnya. Tapi keadaan itu tidak akan mengakibatkan perang di Egghead ini akan lebih dahsyat. Jadi kerana ini, kita boleh menganggarkan pihak ketiga yang bakal muncul untuk mengambil kesempatan di Egghead mungkin di antaranya adalah organisasi Cross Guild. Tapi penerangan berkenaan pergerakan Cross Guild ini aku akan bahaskan di video yang lain kerana ada banyak perkara yang aku akan cuba kaitkannya. So dari sini kita telah mengetahui yang ada tiga keadaan yang akan menyebabkan peperangan di Egghead ini lebih mengasyikkan, dan hanya tinggal satu momen sahaja lagi untuk mengatakan yang war di Egghead ini mampu saingi dahsyatnya war di Marineford, dan momen itu adalah berkenaan kematian. Di Marineford, kita telah melihat dua karakter yang cukup penting telah terkorban, iaitu Abang Sake dari Luffy, iaitu kematian podcast di Ace, dan kematian Edward Newgate, The Whitebeard. Di mana Ace telah mati disebabkan dia mahu melindungi Monkey D. Luffy dari serangan si celaka Akainu, dan Whitebeard telah mati kerana penyakit tuanya dan menerima serangan yang terlalu banyak dari setiap pihak, iaitu Akainu, Blackbeard dan banyak lagi. Dua kematian ini cukup luar biasa, di mana Ace telah mati meninggalkan kesedihan kepada kita semua, dan Whitebeard telah mati meninggalkan kemerindingan yang cukup hebat, di mana Whitebeard mati berdiri dan sempat mengatakan One Piece benar kewujudannya. Dan di Egghead juga perlu ada adegan sebegini untuk membuktikan ia lebih baik dibandingkan war di Marineford. Yes, memang benar. Sekarang kita melihat ada sudah dua calon yang bakal menemu ajalnya, iaitu Bartolomeo Kuma dan Dr. Vegapunk. Di mana kematian Kuma akan meninggalkan kesedihan yang teramat dalam, terutamanya kepada Bonnie. Dan kematian Vegapunk akan meninggalkan kesan kepada dunia One Piece, kerana selepas ini mungkin susah untuk mencari orang yang sejenius seperti Vegapunk ini. Namun untuk menjadi ia lebih dahsyat dari Marineford, perlu ada satu lagi kematian yang bakal mengguncang peperangan ini, dan ia mungkin ada di kalangan orang terdekat dengan Luffy. Aku tidak tahu siapa dia, tapi mungkin ini akan terjadi jika Oda mahu buatkan Egghead War ini is unforgettable war in One Piece. Tapi apa yang kita dapat yakin adalah kematian itu mungkin tidak datang dari kalangan Mugiwara crew. Dan yang terakhir, jika kita lihat dari side Mugiwara, mungkin akan ada something bad happen setelah ini. Sebab di arc saat pertama kalinya dimunculkan Admiral Kizaru dan Kuma di sana, Luffy dan krunya yang lain tidak mampu berhadapan dengan mereka semua, dan keputusannya terakhir adalah Luffy terpaksa kehilangan seluruh krunya. Dan itu menjadi satu momen yang sangat menyedihkan untuk Monkey D. Luffy kerana terpaksa berpisah dengan krunya. Tapi akhirnya kita tahu itu adalah perbuatan yang dirancang oleh Kuma, dan Kuma mahu mereka, iaitu Luffy dan krunya semuanya, menjadi semakin kuat dan matang pada masa akan datang. Dan yes, keadaan itu berjaya di mana Luffy dan krunya sekarang telah dipandang di seluruh dunia dan bergelar sebagai Yonko Pirate. Tapi poin penting yang aku mahu sebutkan dari Sebaudi Arc itu adalah berkenaan kehilangan. Sebaudi Arc dan Egghead Arc ini ada juga kemiripannya, di mana dulu Luffy dan yang lainnya perlu berhadapan dengan Admiral Kizaru buat pertama kalinya dan menghadapi Kuma untuk kedua kalinya. Dan ini berulang di Egghead, di mana Mugiwara Pirate perlu berhadapan dengan Gorosei Saint Garcia Satan untuk pertama kalinya dan Kizaru untuk kedua kalinya. Yes, kalau dikira dari sudut Luffy, sepatutnya dia sudah tiga kali bertemu Kizaru, di mana satu lagi di Marineford. Tapi huraian ini aku kira berdasarkan Mugiwara Pirate secara keseluruhan. Kerana inilah tidak mustahil di Egghead Luffy bukan lagi kehilangan kesemua kru seperti apa yang berlaku di Sebaudi, tetapi Luffy mungkin berpisah dengan satu sahaja krunya, di mana mungkin di antara Nami, Robin, Usopp, Zoro, Sanji, Franky, Brook, Jimbe dan Chopper, salah satu akan diculik oleh World Government. Keadaan ini mungkin berlaku untuk World Government ini memberi pengajaran kepada Luffy untuk tidak mencari masalah dan mengganggu urusan World Government.
Dan Luffy juga sudah terbukti melebihi Dragon dalam mencabar World Government. Kerana ini, untuk World Government membuat perangkap untuk menjatuhkan Yonko Luffy adalah salah satunya. Mereka perlu menculik salah satu krunya dan menyatakan perang dengan Yonko Luffy, dan itu tentunya akan menaikkan lagi draft untuk keepikan alur cerita One Piece ini semakin meningkat. Kerana lama sudah kita tidak melihat keadaan seperti ini berlaku sejak dari Sebaudi Arc lagi, dan perkara yang kita hanya lihat hanyalah pengkhianatan yang berlaku, dan yang terbaru adalah dilakukan oleh Vince Mok Sanji di Whole Cake Island. Jadi apa salahnya kali ini Oda bermain dengan plot sebegini? Tapi itu bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan, kerana kita sudah tahu tiada siapapun yang pernah berjaya jika mereka mencari pasal dan mencabar Our Joy Boy. Dulu keadaan ini pernah dilakukan oleh Rob Lucci di Enies Lobby, namun keadaan itu hanya menaikkan semangat Luffy untuk menentang World Government. Dan jika ini berulang lagi, kita sudah dapat mengkonfirmkan yang Egghead War will be the best war yang bakal melebihi Marineford. So what do you think guys? Dan jika korang mempunyai pendapat tentang teori ini ataupun korang ada teori yang lain, dropkan komen korang di bawah. So setakat itu sahaja perkongsian aku di video kali ini. And gang, before I end, sedikit renungan. Kalau ada orang menyakitimu, jangan berduka. Kalau ada tetangga, sahabat, kawan baik meninggalkanmu, jangan berduka. Kerana sesungguhnya di balik itu semua hanya ujian dari Allah. Kalau terasa sempit dunia, mengadulah kepada Allah. Kalau meminta, mintalah kepada Allah. Kalau inginkan pertolongan, minta tolong kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau kami menyembah, kepada Engkau kami beribadah, kepada Engkau kami bersimpuh sujud, dan kepada Engkau juga kami meminta pertolongan. Kerana walau apapun yang berlaku, walau dihina, walau dalam kesusahan, walau sudah berputus asanya, tapi ingatlah Allah sentiasa berada di sisi kita. Hanya tinggal kita sahaja yang sedar ataupun tidak berdoa pada Allah, mohon pada Allah. Insya Allah akan mudahkan segala-galanya dan tunjuk satu persatu jalan untuk kejayaan. And until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi.